Nina teringat zaman last study dulu, ada member Nina daripada Sabah ni sangat suka asam pedas yang cair-cair macam ni, letak pula jeruk sawi macam tu, suka pula ikan talapia dia tu kan. Ha. Selepas tu, dia tak cakap hirup tau, dia cakap hurit. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Buat apa tu? Dah masak ke tu? Okay, untuk hari ni, Nina nak sharekan cara simple macam mana Nina buat asam pedas menggunakan jeruk sawi. Okay, untuk asam pedas kali ni, asam pedas Nina tak pekat. Tak macam biasa Nina buat. Tapi kali ni, Nina nak buat version yang macam cair sikit tapi rasa dia mantul. Ha, kan? So, kat sini nak gunakan satu ekor ikan. Okay, yang Nina gunakan ikan talapia merah kat sini. Dan ini adalah bahan-bahan yang Nina akan blend sekejap lagi. Bawang besar, bawang putih, kunyit, segenggam lada. Okay, kalau tak suka pedas, sekurangkan ya. Dan kat sini nak gunakan juga bunga kantan kat situ dan juga asam keping yang kita tak akan nak blend sekejap lagi kan. Okay, dan yang paling penting ha, ni bukan jeruk sawi Nina beli dekat pasaraya, peniaga daripada kawasan Nina juga. So sangat simple, sangat mudah dan sangat sedap, insyaAllah. So macam mana cara kita nak buat, jom kita semak. Okay, jom blend. Nina gunakan setengah biji. Okay, bawang besar bersaiz sederhana. Okay, 4 inci kunyit hidup dan juga 2 ulas bawang putih bersama dengan segenggam lada kering yang dah siap rendam dan yang dah siap cuci, dan jom kita blend. Dan ini adalah hasilnya. Nina tak ada gunakan air yang banyak untuk blend macam biasa, dan Nina dah ready untuk Nina menumis. Okay, kuali dah panas, minyak pun dah panas. Terus masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Kat sini memang Nina akan buat kita punya asam pedas ni agak cair sikit. Dan yang paling penting kenapa? Sebab Nina nak balancekan dengan rasa sawi, jeruk sawi tu nanti. Okay, tunggu sampai dia menggaring ya. Kalau tak menggaring, kita punya lada yang kita nak tumis ni, a few moments later, memang akan mau kita punya asam pedas nanti. So dah nampak macam dia dah naik minyak macam tu. Dan barulah Nina sedia untuk Nina masukkan air. Okay, Nina masukkan by Nina punya blender je tu. Ada lebih-lebihan kat situ kan. So nampak macam dah ngam-ngam dia punya air tu. Barulah Nina masukkan terus jeruk sawi Nina. Dan Nina tutup dan Nina tunggu sehingga air tu mendidih. Okay, nampaknya dah mendidih dah pun Nina punya kuah asam pedas ni. Ha, dah cantik dah tu kan color dia. Barulah Nina masukkan ikan. Okay, lepas tu janganlah gaul banyak sangat. Okay, nanti kotak ikan tu akan hancur. Ha, lepas tu Nina tutup dan Nina tunggu sehingga ikan Nina masak. Okay, bila nampak mendidih, Nina pun buka lah tudung periuk dan barulah Nina masukkan cukup rasa garam, asam keping termasuk dengan bunga kantan tadi. Kalau suka rasa nak manis, masukkanlah gula, tapi Nina tak letakkan kat sini. Okay, dan Nina rasa Nina punya asam pedas ni macam dah ready kat sini kan. Jom kita sediakan. Okay, Nina letakkanlah ikan dan Nina plating cantik-cantik untuk Nina makan kejap lagi. Ha, bersama dengan nasi putih, ikan kering sikit. Ha, dah tak payahlah nak sayur-sayur dah. Makan ni pun dah cukup, tuang kicap sikit. Ha, jangan lupa. Ha, ya Allah, memang sangat sedap lah. Okay, ha, lagi-lagi kuah tu boleh. Ha, kalau Nina kat rumah cakap hurip. Ha, korang cakap apa? Hirup. Hirup ke hurip? So, dah siap dah asam pedas jeruk sawi daripada Nina, dan selamat mencuba. Dan akhir kata, jangan lupa subscribe, like and share and hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Nina sayang semua. Okay, dan Assalamualaikum. Bye-bye.